tidak seimbang. Aku jatuh dari ketinggian dan tidak terluka. Asuransi jiwa. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku tidak bisa dengar. Keraskan lagi suaramu. Aku bilang. Squidward, kau ingin bilang apa? Aku mencoba mengatakan bahwa kau harus jatuh dari sesuatu yang lebih tinggi. Berbahaya. Oh sayangku. Sekali lagi aku bertanya, apa yang kau lakukan? Kami membuat ubur-ubur mengingat kami untuk buktikan kami tidak bisa terluka. Apa? Sengat aku. Ah, di sini, ayo sengat. Berikan aku sengat terbaikmu. Sengat. Mereka yang meminta. Squidward, mungkin kau harus membeli asuransi jiwa. Hei Patrick, apa kau mau main? Seandainya aku bisa, SpongeBob. Tapi aku ingin menghabiskan waktu dengan perahuku sekarang. Perahumu? Tentu, Patrick. Sampai jumpa. Tangkap! Hei, SpongeBob. Kau kelihatan keren hari ini. Tentu saja, karena aku SpongeBob Kaisar Laut. Oh. Tidak, es krimku. Oh, mengapa dunia begitu penuh kesedihan? Jangan takut, temanku. Kau akan mendapatkan semua es krim yang kau bisa makan. Tidak, kau hanya akan memperburuknya. Ini hari yang terbaik. Tidak, hari yang paling buruk. Oh, punggungku. Lihat kan? Aku bisa memperbaikinya. Hore! Aku bisa membuatmu bahagia juga. Kau tidak bisa. Kenapa kau masih belum paham? Sebuah geyser es krim. Otak membeku. Tidak bisa kuhabiskan. Aku belum pernah sekecewa ini pada diriku sendiri. Sebuah ketakutan yang sangat dingin. Selamatkan kami, SpongeBob. Selamatkan kami. Tunggu. Sekarang selamatkan kami. Apa itu? Sepertinya sebuah kotak. Siapa pemiliknya? Mungkin itu tertulis di sisi lain. Tak ada. Lihat, kotaknya terbuka. Benarkah? Ya,